segala hajat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada segala bala dan bencana di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan ketakwaan, dan menjadikan kita di antara mereka-mereka yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kita dakwah utama, kita telah sampai pada muka surat 135 ini, yang mana Al-Imam Al-Haddad ini mengatakan penguasa yang adil dan baik diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Imam Al-Haddad beliau akan membicarakan tentang kelebihan bagi seorang ini penguasa yang baik. Sebelum ini dia membicarakan tentang ancaman bagi penguasa-penguasa yang tidak melaksanakan keadilan ataupun yang melaksanakan kezaliman. Dan ini adalah daripada apa yang kita lihat dalam Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala apabila membicarakan tentang nikmat, maka dia akan membicarakan tentang azab. Apabila dia membicarakan tentang azab, maka dia akan membicarakan tentang nikmat. Apabila Allah membicarakan tentang ahli syurga, maka selepas itu dia akan membicarakan tentang ahli neraka. Pas kiranya dia membicarakan tentang ahli neraka, maka selepas itu dia akan membicarakan tentang ahli syurga. Sentiasa kita lihat Quran begitu. Supaya apa? Supaya datang kepada kita berita baik. Dalam masa yang sama juga kita harus berjaga-jaga. Allah mengajarkan kepada kita mengambil jalan tengah. Jangan terlalu yang ini kita terpedaya dengan diri. Dalam masa yang sama juga jangan yang ini kita merasakan tidak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala atas azab, atas dosa yang kita melakukan. Jadi Al-Quran sentiasa mengajarkan kepada kita mengambil yang ini jalan yang ini yang tengah. Jangan yang ini terlalu terpedaya dengan kebaikan, dalam masa yang sama juga jangan yang ini mengentengkan keburukan. Tetapi kita sentiasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat daripada melakukan maksiat. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad juga perkara yang sama. Dia menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Quran Al-Karim tentang penguasa yang tidak melaksanakan keadilan dan yang melaksanakan kezaliman dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu dia membicarakan tentang kelebihan seorang pengadil apabila dia melaksanakan ketaatan ataupun dia melaksanakan kebaikan ataupun dia mengasaskan keadilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat di dunia dan akhirat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Penguasa yang adil dan baik diredai Allah. Si penguasa yang bersifat adil dan baik, yang memperlakukan rakyatnya dengan kelakuan yang terpuji dan puji laku yang diredai, di kacamata Allah akan mendapat pahala yang besar dan balasan yang mulia disebabkan dia menjalankan tugasnya itu dengan sempurna. Sebab itu hendaklah dia memperbaiki niatnya dalam urusannya itu dan menunaikan tugasnya dengan penuh kesabaran mengharapkan keridaan Allah Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita akan insya-Allah lihat kepada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membicarakan tentang kelebihan bagi seorang pengadil yang melaksanakan seorang penguasa yang melaksanakan keadilan, yang melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah ini yang baik, yang membantu ini rakyatnya dan menjadi sebab melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang ini membicarakan kelebihannya yang besar. Dan pada hakikatnya kita lihat seperti mana kita mengatakan sebelum ini, Khulafa Ar-Rashidin, mereka-mereka yang datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melaksanakan tugas ini. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita balik kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah seorang penguasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pemerintah yang memerintahkan kota Madinah pada zaman. Apabila ini dia wafat, maka tugas ini dikembalikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, selepas itu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kita lihat tugasan ini pada hakikatnya adalah tugasan yang mulia. Dia adalah tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugasan yang dipanggil Khulafa Ar-Rashidin. Dan mereka menegakkan keadilan
Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada mereka dan kepada kita semua betapa banyak yang kebaikan yang wujud dalam masyarakat. Jadi ini adalah daripada pada hakikatnya yang tugas ini yang daripada tugas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini yang dimaksudkan dengan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah apabila Allah mengatakan kepada malaikatnya, sesungguhnya aku menciptakan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Yani khalifah, orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah daripada tugas yang asal, tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tugas para khulafa'ur rasyidin. Itu sebab barang siapa yang dapat melaksanakan tugas yang besar ini seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dilaksanakan oleh para khulafa'ur rasyidin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadisnya Nabi mengatakan imamun adil. Imamun adil, seorang imam yang adil. Imam yang dimaksudkan di sini bukan imam solat. Imam yang dimaksudkan di sini adalah alladhi yu'tammu bih. Orang yang dipanuti, orang yang diikuti, orang yang memegang pemerintahan, orang yang melaksanakan tugasannya sebagai khalifah. Ini yang kita maksudkan ini dengan yang kita maksudkan dengan imam. Maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan orang ini, imam adil, sebagai salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya naungan arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teruskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tujuh manusia akan dinaungi Allah di dalam naungannya pada hari tiada naungan lain melainkan naungannya sahaja. Imam, iaitu pemimpin yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam peribadatan kepada Allah hingga ke akhir hayat. Jadi pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan imamun adil. Jadi kalau kita lihat menjadi imam yang adil ini, dia bukan yang satu tugasan yang mudah. Bahkan yang dia adalah tugas yang sangat berat sekali. Dan kalau zaman sekarang kita tidak boleh bayangkan betapa apa kita mengatakan cabaran yang akan dihadapi oleh seorang yang memerintahkan negara ini. Cuba kita bayangkan keadaan yang kita lihat, apa yang berlaku ini sekarang. Bagaimana kalau sekiranya seorang itu menegakkan keadilan, yang mana kita berada pada zaman kezaliman, zaman yang banyak ini berlaku pembunuhan dan sebagainya. Kalau sekiranya seseorang itu menegakkan keadilan, lebih-lebih lagi pada zaman ini fitnah seperti ini, maka cabarannya ini lebih besar. Itu sebab kita lihat Khulafa Rasyidin, mereka menghadapi banyak ini ujian, banyak cabaran. Kita lihat kepada kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila dia menjadi khalifah. Adakah dia menjadi khalifah kita lihat kehidupan dia menjadi senang? Yani kita lihat daripada hari pertama dia menjadi khalifah sampai ini dia meninggal dunia. Kita lihat ini betapa banyak cabaran yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah. Selepas itu yang ini berlaku murtad. Orang ramai sebagian ini orang Islam yang ini murtad. Dan selepas itu sebagian orang Islam tidak mau membayar zakat. Dalam masa yang sama Rom nak ini menghapuskan ini orang Islam ini di Madinah. Dalam masa yang sama Musailam al-Kadzab ini mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi kita lihat ini semua berlaku ini pada waktu ini yang sama. Dan sebahagian lagi pada sahabat-sahabat Nabi SAW tidak mengetahui apa nak buat. Adakah ini kita nak pergi memari Rom dulu, ataupun ini kita nak menghadapi ini orang murtad? Bagaimana dengan orang yang tidak membayar zakat? Jadi mereka dalam keadaan kekeluhan. Maka Abu Bakar radhiyallahu an, dan subhanallah ini kita lihat keimanan yang hebat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka dia mengatakan ini kepada Sayyidina Umar Khattab, yang mana Sayyidina Umar ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, lebih baik kita panggil tentera Usama bin Zaid. Sebab tentera Usama bin Zaid, Nabi SAW sebelum dia meninggal dunia, dia hantar tentera Usama bin Zaid untuk melawan Rom. Jadi Sayyidina Umar Khattab ini dia takut kalau sekiranya mereka pergi, maka tak ramai yang ini orang di Madinah ini untuk nak jaga Madinah. Sebab ada kaum Arab juga nak menghapuskan mereka, nak memerangi mereka. Muslim al-Kazab juga nak memerangi orang Islam. Jadi mereka berada dalam keadaan kucak-kacil. Mereka berada dalam keadaan
dalam kocak-kacir, dalam keadaan seperti ini, salam bakar ini, apa dia mengatakan. Dan sampai hari ini, subhanallah, kita lihat sejarah kita, apa yang disebut ini oleh Abu Bakar ini radhiyallahu an, sampai hari ini kita lihat dalam kitab-kitab sejarah, yakni dia mengatakan, dia mengatakan, aku lebih rela, cuba bayangkan dia mengatakan ini, dia mengatakan, aku lebih rela isteri-isteri Nabi SAW diseret di jalan-jalan ini di Madinah, tetapi aku tidak rela agama Allah Subhanahu Wa Taala berkurangan dan Abu Bakar masih hidup. Ini dia mengatakan. Dia mengatakan, selepas itu dia mengatakan, orang yang tidak membayar zakat, kalau sekiranya pada zaman Nabi SAW mereka membayar zakat unta dengan tali, dan kalau sekiranya zamanku ada seorang itu yang membayar zakat unta tanpa tali, aku akan memeranginya. Dan selepas itu yang ini dia mengatakan berkenaan dengan ini orang murtad, maka dia menghantar yang ini pasukan yang ini untuk lawan yang ini orang murtad. Dia menghantar pasukan untuk melawan yang ini Musalam al-Kadzab. Dia mengatakan, jangan kembalikan tentera Osama bin Zaid, sebab itu adalah tentera Nabi Muhammad SAW. Bagaimana aku boleh kembalikan mereka sedangkan Nabi yang mengutuskan mereka? Dia mengatakan, biar mereka yang ini keluar. Dan selepas itu yang ini dia memerintahkan pasukan ini pergi kepada orang yang murtad, pasukan ini pergi yang ini kepada orang yang tidak membayar zakat, pasukan ini pergi yang ini kepada Musalim al-Kadzab. Dan subhanallah, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan keamanan ini kepada Madinah. Tentera Rom tak ada di perang. Dan selepas itu yang ini orang yang tidak membayar zakat sekarang yang ini sudah bayar zakat. Dan Musalim al-Kadzab sudah takut disebabkan bangkitnya tentera Islam, sebab dia menyangkakan orang Islam menjadi lemah disebabkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, di ketika itu keamanan ini kembali ini kepada keadaan ini kembali ini kepada Madinah. Ini semua ini subhanallah ini dengan keyakinan, dengan keimanan manusia-manusia yang mengajarkan kepada kita bagaimana yang kita nak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak kenal kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka adalah manusia bukan kedepankan dunia, tetapi mereka adalah manusia-manusia yang kedepankan agama Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan. Ini adalah resepi hakikatnya. Kita umat Islam sampai hari ini, ulama kita mengatakan, selagi mana umat Islam tidak kedepankan Allah dan Rasulnya, selagi itu kita akan gagal. Selagi mana kita kedepankan diri kita dan dunia kita lebih daripada agama Allah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa bantuan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa kejayaan di dunia ini. Ini yang berlaku pada umat Islam hari ini. Apa yang masalah umat Islam hari ini? Masalah yang paling besar adalah kita tidak kedepankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah daripada musibah umat Islam ini hari ini. Kita kedepankan keduniaan kita, kita kedepankan diri kita, kita kedepankan harta kita. Agama Allah secondary, nanti boleh. Tetapi yang penting diri saya, yang penting keluarga saya, yang penting harta saya, yang penting kereta saya, yang penting gaji saya. Tetapi bagaimana dengan agama? Agama kalau ada time, saya buat. Tak ada time, apa nak buat? Sebab ini agama secondary. Ada masa solat, tak ada masa tak perlu solat. Kalau sekiranya kita perlu menipu dalam perniagaan, kita menipu dalam perniagaan, apa nak buat? Kalau sekiranya kita boleh rasuah, maka kita rasuah. Mana ini agama? Agama kita kena lihat kepada maslahat. Kalau sekiranya maslahat perlu kita mengamalkannya, baru kita mengamalkannya. Tapi masalah bercanggah dengan keduniaan kita, kita kedepankan keduniaan lebih daripada agama. Disebabkan perkara seperti ini, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Ini yang menyebabkan kemunduran orang Islam. Kemunduran ini orang Islam. Dan ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi mengatakan pada akhir zaman umat Islam ini adalah seperti apa? Makanan. Cuba bayangkan. Dan musuh-musuh Islam seperti orang yang makan, yang nak makan makanan ini. Jadi apa Nabi mengatakan? Apa sebabnya? Sebabnya Nabi mengatakan al-wahan. Dalam hati aja orang Islam pada ketika itu ada kelemahan. Apa kelemahannya? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Ini yang subhanallah, 1400 tahun yang lalu Nabi SAW mengatakan. Cinta kepada dunia, maksud cinta kepada dunia apa? Apakah yang dimaksudkan cinta kepada dunia? Maksudnya kita kedepankan dunia daripada agama. Jadi hari ini kalau kita menanyakan diri kita misalnya, adakah kita kedepankan agama ataupun kita kedepankan diri kita ataupun kita kedepankan selain Allah?
Adakah kita kedepankan Allah dan Rasulnya ataupun kita kedepankan selain Allah dan Rasulnya? Kalau sekiranya jawapannya adalah kita kedepankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah berita gembira. Tapi kalau sekiranya kita, walau macam mana sekalipun, kita belajar agama, kita solat lima waktu, kita puasa pada bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakat, tetapi dalam hati kita agama secondary, maka ini masalah. Ini masalah. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, tetapi dalam hati kita ada wahan, Nabi mengatakan. Dalam hati kita ada kelemahan. Nampak tak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Itu sebab zaman dahulu Allah memberikan nusrah kepada orang Islam. Zaman sekarang ini kita minta siang dan malam nusrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita lihat? Keadaan umat Islam ini hari ini dalam keadaan yang ini ditindas. Keadaan umat Islam dalam keadaan kefakiran dan sebagainya. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa lemahnya kita. Disebabkan yang ini kita jauh ini daripada apa yang ini yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah ini kita merenung ini makna ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah. InsyaAllah kita baca lagi sikit. Sabda ini lagi. Saya rasa kita berhenti di sini ya. Sebab ini hadis. InsyaAllah ini minggu depan kita membicarakan tentang hadis ini. Sebab kalau kita baca saja, kita tak ada masa ini untuk nak bicarakan. InsyaAllah ini kita akan berhenti di sini dan kita akan masuk ini kepada kitab ini seterusnya. Kitab Fathul Muin. Dan daripada mana kita berhenti pada ni, dua minggu yang lepas, kita sudah membicarakan, masih ini sedang membicarakan tentang bacaan Al-Fatihah. Dan daripada apa yang kita membicarakan adalah berkenaan dengan begitu juga kita membicarakan tentang surah. Disunatkan setelah ini kita baca Fatihah, disunatkan kita membaca, kita membaca surah. Kita juga, penulis ini juga membicarakan tentang masalah masbuk. Mungkin saya membicarakan ini dulu sebelum kita teruskan, insyaAllah. Kalau sekiranya kita masbuk, solat isyak misalnya, kita masuk pada rakaat yang ketiga, imam sedang melakukan rakaat yang ketiga, maka kita masuk ke dalam solat. Jadi bila kita masuk ke dalam solat pada rakaat yang ketiga, kita baca Fatihah, imam melakukan rukuk, tidak ada masalah. Maksudnya kita tak bersurah. Jadi kita masuk pada rakaat yang ketiga, tetapi rakaat kita adalah rakaat yang pertama. Betul ke tidak? Maka kita hanya baca surah, kita baca Fatihah, kita tidak baca, tidak baca surah. Apabila imam pada rakaat yang keempat, kita pada rakaat yang kedua. Setelah baca Fatihah kita melakukan rukuk. Maksudnya kita tidak baca surah. Tetapi apabila imam salam, kita wajib kita naik pada rakaat yang ketiga. Betul ke tidak? Sekarang masanya kita membaca surah. Yakni setelah kita baca Fatihah, disunatkan kita membaca surah pada rakaat yang ketiga dan disunatkan kita membaca surah pada rakaat yang keempat. Apa sebabnya? Sebabnya kita tidak membaca surah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Tetapi kalau sekiranya kita tidak masbuk, maka disunatkan kita baca surah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Tidak disunatkan kita baca surah pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang yang keempat. Ini adalah daripada perkara apa yang kita membicarakan pada kali yang lepas. Jadi insyaAllah saya rasa tidak ada masalah. Benda ini saya rasa mudah insyaAllah. Jadi kalau tidak ada apa-apa insyaAllah ini kita teruskan. Daripada mana kita berhenti? Buka surat 137 kan? Nah. Second paragraph. Ya. 137 ya. Teruskan. Sebab imam itu dapat menanggung bacaan Fatihah makmum masbuk, apalagi menanggung bacaan suratnya. Ini adalah berkenaan ini dengan kalau sekiranya seorang itu masbuk, ini adalah masalah lain ya. Berbeza dengan tadi apa saya mengatakan. Masalah ni misalnya adalah begini. Ini juga tasawuf saya telah membicarakan juga. Tapi tak apa, kita merajak sedikit. Misalnya solat isyak misalnya, saya makmum. Apabila saya masuk pada rakaat yang pertama, imam sedang melakukan rakaat yang pertama. Tetapi masalahnya bila saya masuk Allahu Akbar, imam rukuk, apa saya buat?
apa saya kena buat? Adakah saya, kita, saya pun wajib saya wukuk bersama imam, betul ke tidak? Saya wukuk bersama imam, tinggalkan Fatihah, tinggalkan surah. Apabila saya wukuk bersama imam dan saya mendapatkan tumakninah bersama imam dalam wukuk, maka baru saya mendapatkan rakaat. Tapi kalau sekiranya saya lambat, misalnya saya mulakan dengan baca Fatihah, imam wukuk, saya nak baca Fatihah, saya ingat saya boleh baca habis Fatihah. Hatta kalau saya baca habis sekalipun, kalau sekiranya saya tidak mendapatkan wukuk bersama imam, saya tidak mendapat rakaat. Betul ke tidak? Jadi itu sebab dianjurkan kalau sekiranya kita masuk pada rakaat yang pertama, misalnya imam melakukan wukuk, kita tinggalkan segala-galanya dan kita wukuk bersama imam. Apabila kita mendapatkan wukuk bersama imam, tumakninah dalam wukuk bersama imam, kita mendapatkan rakaat. Kita mendapatkan rakaat. Apa sebabnya? Sebabnya adalah imam menanggung Fatihah kita. Kenapa kita mengatakan kita mendapatkan rakaat tersebut walaupun kita tak baca Fatihah? Di mana Fatihah kita? Tak baca. Bagaimana kita tidak baca Fatihah? Jawapannya adalah Fatihah kita ditanggung oleh imam. Nampak tak? Fatihah kita ditanggung oleh imam. Tidak diwajibkan kita baca Fatihah sekali lagi. Kalau sekiranya Fatihah kita ditanggung oleh imam, surah kita juga ditanggung oleh imam. Ini penulis saya mengatakan, Kalau sekiranya Fatihah kita ditanggung oleh imam dan Fatihah adalah wajib, bagaimana pula dengan surah yang hukumnya sunnah juga ditanggung oleh imam? Maksudnya di sini, tidak disunatkan kita membaca surah pada rakaat yang ketiga. Yang ini maksudnya rakaat yang pertama imam menanggung Fatihah kita, rakaat yang kedua kita baca Fatihah dan surah seperti biasa. Adakah disunatkan kita baca surah sekali lagi disebabkan kita tidak membaca surah pada rakaat yang pertama? Adakah disunatkan kita baca pada rakaat yang ketiga atau pada rakaat yang keempat? Di sini penulis mengatakan tidak disunatkan sebab Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Apabila Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam, maka surah juga ditanggung oleh imam. Boleh faham insya-Allah? Sunnah pada rakaat yang pertama dibaca surat yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini adalah sunnah. Kalau kita baca pada rakaat yang pertama, kita memastikan surah yang kita baca pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada surah yang dibaca pada rakaat yang kedua. Ini berbeza kalau sekiranya bukan warid. Nanti warid akan disebut oleh penulis. Kalau sekiranya solat yang kita melakukan tidak ada warid daripada Nabi SAW membaca surah-surah yang tertentu, jadi disunatkan kita memilih pada rakaat yang pertama sesuatu yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Misalnya ini kalau rakaat yang pertama kita membaca surah Syams, pada rakaat yang kedua kita membaca surah Duha, sunnah. Ini tidak ada masalah sebab Syams lebih panjang daripada Duha. Tidak disunatkan kita baca Duha ataupun kita baca surah yang lebih pendek pada rakaat yang pertama dan kita membaca surah yang ini yang panjang ini pada rakaat yang kedua. Sebagai misal kita membaca lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab albayna pada rakaat yang pertama, albayna pada rakaat yang kedua, dan kita membaca al-qadar ini pada rakaat yang pertama. Ini tidak disunatkan. Tapi disunatkan kita baca surah yang panjang pada rakaat yang pertama dan surah yang pendek pada rakaat yang kedua. Melainkan kalau ada warid daripada Nabi SAW. Melainkan kalau ada warid daripada Nabi SAW. Seperti apa? Seperti solat Jumaat. Pada rakaat yang pertama, Shafiee Isma Rabbikal A'la. Pada rakaat yang kedua, Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Mana lebih panjang? Shafiee Isma Rabbikal A'la atau Hal Ataka Hadithul Ghashiyah? Hal Ataka Hadithul Ghashiyah lebih panjang. Tetapi ini adalah warid daripada Nabi SAW, maka ini tidak, kita tidak membicarakan perkara ini. Bahkan kita mengatakan disunatkan kita melakukan sedemikian. Tetapi ini adalah kaedah yang umum. Melainkan ada warid daripada Nabi SAW ataupun tertib Al-Quran yang begitu. Ataupun yang tertib ini Al-Quran begitu. Ayo. Selagi tidak diriwayatkan dari Nabi lebih panjang pada rakaat keduanya. Nah, selagi mana tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW yang Nabi membaca satu-satu surah pada rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Maka asalnya kita mengatakan, kita pastikan rakaat yang pertama kita baca surah yang lebih panjang daripada rakaat yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau sekiranya kita baca sebahagian daripada surah misalnya, maka kita memastikan rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tidak disunatkan kita baca rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Ayo. Juga membaca surah-surah secara tertib
urut seperti pada mashar. Nah, juga disunatkan kita baca surah ikut kepada tertib. Kalau rakaat yang pertama kita baca waduha, rakaat yang kedua kita baca alam nasyrah, masya-Allah tidak ada masalah. Ini kita ikut tertib, betul ke tidak? Sebab waduha datang dulu, baru alam nasyrah. Tapi kalau sekiranya kita baca alam nasyrah pada rakaat yang pertama, waduha ini pada rakaat yang kedua, ini tidak digalakkan. Ini bercanggah dengan sunnah. Tetapi salat sah. Tetapi kita tidak mengamalkan sunnah dalam yang dibacaan dari surah dalam Al-Quran Al-Karim, sebab kita telah bercanggah dengan tertib. Tertib yang dimaksudkan di sini bukan tertib nuzulul Quran. Tertib yang dimaksudkan di sini adalah seperti mana saya mengatakan pada kali yang terakhir, dia adalah tertib susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak? Sebab ada perbezaan di antara tertib surah susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertib surah nuzul Al-Quran Al-Karim. Apa tak? Boleh faham insya-Allah? Tertib nuzul Al-Quran apa maksudnya? Tertib nuzul Al-Quran maksudnya ayat yang mana yang diturunkan dahulu misalnya. Kalau kita ikut kepada nuzul Al-Quran, adakah surah Al-Fatihah ayat yang pertama diturunkan? Hari ini kita buka Al-Quran, surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Adakah dimaksudkan surah Al-Fatihah yang pertama sekali diturunkan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Bahkan surah Al-Fatihah lambat lagi diturunkan. Yang diturunkan adalah surah Al-A'la. Betul ke tidak? Shafiee Ismarabikal A'la. Ayat 5 daripada surah Al-A'la. Selepas itu turun surah Al-Muzammil. Selepas itu ayat surah, turun ayat surah Al-Mudassir. Baru ayat selepas beberapa peristiwa, baru Allah SWT menurunkan surah Al-Fatihah. Ini adalah tertib nuzul. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah tertib mushaf. Ini yang penulis mengatakan. Sebab Nabi SAW, dia menerangkan kepada para sahabatnya mana surah datang dahulu dan mana datang kemudian. Ini adalah tertib Nabi SAW. Jadi Nabi menerangkan Fatihah datang dahulu, selepas itu baru Al-Baqarah, selepas itu ini baru Al-Imran, selepas itu ini baru An-Nisa dan sebagainya. Jadi apabila kita baca, Disunatkan kita ikut kepada tertib seperti pada mushaf. Aywan, selagi surah yang belakang tidak lebih panjang dari yang depan. Selagi surah ini yang belakang tidak lebih panjang daripada yang depan. Ada sebagian ini ulama kita nanti akan dibahaskan tentang perkara ini. Sebab kadang-kala yang surah yang berada di belakang lebih panjang daripada surah yang berada di depan. Surah yang di belakang lebih panjang daripada surah yang di depan. Seperti mana tadi saya mengatakan misalnya. Surah Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadar. Dia adalah surah yang berada ini di depan. Surah Al-Bayyina, dia adalah surah yang berada ini di belakang. Nampak tak? Jadi kalau sekiranya kita membaca pada rakaat yang pertama misalan, hatta surah Watin, Watini wa Zaitun, pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua kita baca Al-Bayyina. Kalau ikut tertib, tidak ada masalah. Yani surah At-Tin yang datang dahulu baru surah Al-Bayyinah. Tetapi kalau ikut panjang, mana lagi panjang? At-Tin ke Al-Bayyinah? Al-Bayyinah lagi panjang. Walaupun ini Al-Bayyinah datang selepas itu. Yang lebih afdal kita meraihkan kedua-duanya. Kita meraihkan tertib dan kita meraihkan panjangnya surah. Kita memastikan kita ikut kepada tertib, dalam masa yang sama juga kita memastikan surah ini pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada surah pada rakaat ini yang kedua. Ayo. Bila membaca tertib urut menyebabkan lebih panjang pada rakaat pertama, misalnya membaca surah Al-Ikhlas, adakah lalu pada rakaat berikutnya surah Al-Falaq sebagai urutnya, ataukah Al-Kausar sebagai memanjangkan yang satu, adalah terserah kemampuan pembacanya. Yang lebih jelas adalah memenangkan tertib urut seperti pendapat guru kita dalam syarah Al-Minhaj. Jadi sekarang penulis ini memberikan misal. Satu orang misalnya dia baca pada rakaat pertama suratul ikhlas. Dia baca pada rakaat yang pertama. Sekarang rakaat yang kedua, kalau kita ikut tertib, apakah surah yang datang selepas ikhlas? Dia adalah suratul falaq. Kalau kita tertib tidak ada masalah. Tetapi masalahnya berada di mana? Suratul Falaq dia lebih panjang daripada suratul Ikhlas. Jadi adakah kita kedepankan tertib ataupun kita kedepankan panjangnya? Ini khilaf di antara para ulama.
Sebab di sini ada dua perkara. Pertama sekali adalah disunatkan kita ikut tertib. Point number one. Point number two, disunatkan surah yang pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Kalau sekiranya berlaku percanggahan, manakah kita kedepankan dahulu? Adakah kita kedepankan tertib ataupun kita kedepankan panjangnya dan pendeknya surah? Maka di sini penulis ini mengatakan kita kedepankan tertib. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh penulis. Tetapi dia mengatakan kedua-duanya muhtamal, boleh jadi. Kalau satu orang itu dia melihat, kalau saya membaca pada rakaat yang pertama suratul ikhlas, lebih baik saya baca rakaat yang kedua al-kautsar. Mana lebih panjang, al-ikhlas ke kautsar? Ha? Al-ikhlas, betul ke tidak? Tetapi ikut tertib, siapa datang dulu? Kautsar. Tapi sekarang mana lebih afdal? Kalau sekiranya sekarang masalahnya dia baca rakaat yang pertama suratul ikhlas, rakaat yang kedua apa yang dia nak baca? Adakah lebih afdal dia baca Al-Kautsar, memandangkan Kautsar lebih pendek daripada ikhlas, ataupun dia membaca suratul falak, memandangkan Al-Falak ikut tertib, betul ke tidak? Dia datang selepas ini ikhlas. Tapi masalahnya Al-Falak lebih panjang daripada suratul ikhlas. Di sini penulis ini mengatakan pendapat yang dipilih adalah kita meraihkan tertib lebih daripada panjangnya surah. Boleh faham insyaAllah? Baik, tetapi pendapat seperti ini ada khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan kita meraihkan pendeknya surah. Maksudnya kalau kita baca pada rakaat yang pertama surah yang agak panjang, rakaat yang kedua kita baca surah yang pendek sikit, walaupun kita bercanggah ini dengan tertib. Nah, tapi dia mengatakan seperti pendapat guru kami dalam syarah Al-Minhaj. Apa ini maksudkan syarah Minhaj ya jemaah? Ha? Syarah Minhaj di sini, kalau antum tulis sini. Penulis kalau mengatakan guru kami dalam syarah Minhaj, maksudnya Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Boleh kita semua tulis? Ini adalah perkara yang penting. Bila kita belajar Fathul Muin, kita kena faham ini. Sebab banyak kali dia akan mengatakan ini. Penulis Al-Imam Zainuddin Malbari, beliau banyak akan menukilkan pendapat gurunya Al-Imam Ibn Hajar dan juga Al-Imam Ibn Ziyad. Ibn Ziyad juga adalah daripada gurunya. Jadi kadang-kadang dia akan mengatakan guru kami dalam syarah Minhaj, asalkan kita tahu siapa yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah Ibn Hajar. Kalau dia mengatakan guru kami Ibn Ziyad, kita tahu dia yang dimaksudkan adalah yang Ibn Ziyad dan sebagainya. Dan saya telah membicarakan kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah ini dia adalah kitab yang dipegang oleh ulama Hadramaut. Ulama Hadramaut, apa saja dalam kitab Tuhfah, kebiasaannya itulah pendapat yang muktamad dalam mazhab. Maka mereka berpegang ini dalam fatwa, mereka memandukan kitab Tuhfah sampai hari ini dalam fatwa. Sama juga di Malabar sampai hari ini, tempat ini imam penulis ini, Imam Zainuddin Al-Malbari, sampai hari ini kitab Tuhfah adalah kitab muktamad mereka di India, di Malabar. Tapi di Singapura bagaimana? Di Singapura pun insyaAllah kitab Tuhfah juga insyaAllah. Teruskan. Kesunahan membaca ayat hanyalah bagi imam, orang solat munfarid dan selain makmum yang dapat mendengarkan bacaan imamnya. Ini kalau sekiranya imam baca kuat, jahriyah, seperti solat isyak, solat maghrib, solat subuh. Kalau imam baca surah dengan kuat, makmum dapat dengar, tidak disunatkan bagi makmum membaca surah. Tapi disunatkan bagi makmum mendengar bacaan imam. Kalau sekiranya makmum dapat mendengar bacaan imam. Ayo. Kalau makmum yang dapat mendengar itu juga membacanya, hukumnya makruh. Makruh hukumnya kalau sekiranya kita dengar bacaan imam dan kita membaca. Makruh hukum. Misalnya kalau imam salat isyak, kita salat isyak misalnya, imam baca surah, kita pun baca surah. Ini adalah perbuatan yang makruh. Sebagian ulama mengatakan haram ini perbuatan ini. Ayo. Malah ada yang berpendapat haram. Nah, haram ini makmum membaca dengan kuat. Membaca surah ini. Walaupun dia tidak baca dengan kuat, dia membaca surah. Yang imam baca surah dengan kuat, dia pun baca surah. Walaupun dengan senyap. Makruh ini hukumnya.
Aywan. Adapun makmum yang tidak dapat mendengarkan atau dapat tetapi tidak jelas hurufnya, ia supaya membaca dengan pelan-pelan. Kalau sekiranya makmum tidak mendengar bacaan imam, makmum jauh, macam zaman dahulu tidak ada mikrofon. Jadi kalau jemaah 1,000 orang bersalam di masjid, besar kemungkinan di belakang tak dengar bacaan imam. Maka disunatkan bagi makmum baca surah, sebab dia tak dengar bacaan imam. Ataupun dia dengar tapi dia tak faham. Dia dengar imam, dia macam ada suara macam lebah gitu. Tetapi ini dia tidak memahami ini apa surah imam baca. Ini pun kita mengatakan disunatkan bagi makmum baca. Tetapi masya Allah zaman sekarang dengan mikrofon yang kita ada, jarang-jarang ini kita tak dengar bacaan imam. Hatta kalau kita di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, 1 kilometer, 2 kilometer, hatta 10 kilometer kita boleh dengar bacaan imam. Disebabkan keberkahan ini adanya wujudnya mikrofon hari. Sebab mikrofon yang luar biasa. Orang kat dalam luar masjid ini pun boleh dengar. Boleh dengar ini bacaan, boleh dengar ini bacaan imam. Sehingga kan ada jemaah ini, dia pergi haji, dia ceritakan saya ini, dia ceritakan saya. Dia mengatakan, masya Allah saya pergi haji, saya dapat naik Gua Hira. Dan malam-malam saya naik bulan puas, apa tu, pada waktu malam, dan kebetulan ada solat isyak. Dan dia mengatakan daripada gua dapat lihat Masjid Al-Haram. Dan kami berjemaah dengan imam daripada Masjid Al-Haram, daripada gua. Cuba kita bayangkan. Dan ramai jemaah yang ikut. Ramai jemaah yang ikut. Dan dia mengatakan, saya dapat dengar azan, saya dapat dengar bacaan imam, dan saya pun ajib, betul ke boleh dengar? Tapi dia mengatakan boleh dengar. Daripada gua Hira, dia boleh dengar bacaan imam, bacaan Fatihah dan bacaan surah. Maka dia melakukan salat jamaah bersama imam. Imam kat Masjid Al-Haram. Jadi sekarang saya nak menanyakan, ini sah ke tidak solat? Itu soalan saya. Sah ke tidak? Ha? Macam mana kita nak jawab sekarang? Jawapannya adalah tidak sah, betul ke tidak? Solatnya tidak sah. Apa sebabnya? Ini bukan masalah sama ada dia dapat sampai imam atau tak sampai imam. Ini adalah masalah yang kita mengatakan, kalau imam makmum terlalu jauh daripada imam, kalau sekiranya makmum yang terlalu jauh daripada imam, maka tidak dibolehkan baginya yang ini untuk mengikuti. Nah, maka tidak sah. Tapi orang melakukan sampai hari ini, Allah Allah, mungkin sampai hari ini pun orang melakukan sedemikian. Ada sebagian orang yang ini dia menanyakan solat dekat hotel. Dia dekat dalam hotel, imam ini di Masjid Al-Haram, dia melakukan solat. Sah ke tidak? Hari ini banyak orang melakukan ini. Kita mengatakan ini tidak sah. Apa sebabnya? Ini baru kita mengatakan dia tak sampai kepada imam, betul ke tidak? Dia tidak dapat ini sampai ini kepada, tidak dapat sampai ini kepada imam. Jadi ini ada beberapa perkara kita harus berhati-hati juga kadang-kadang. Nah, betul kan? Namun disunatkan sebagaimana pada 2 rakaat awal solat syariah membelakangkan Fatihah sesudah imamnya. Bila mengira masih cukup untuk membaca sebelum rukuk. Ini adalah berkenaan dengan solat syariah pula. Tadi solat jahriah dia sudah mengisyaratkan, tidak ada masalah. Jahriah, kalau imam baca, kita dengar, kita tak boleh baca surah. Makruh hukumnya. Tapi kalau sekiranya kita tak baca, tak dengar bacaan imam, tidak ada masalah. Kita baca surah. Manakala surah syariah pula, kedua-duanya baca surah. Imam ini baca surah, makmum juga baca surah. Cuma penulis ini mengatakan kita harus berhati-hati, jangan kita kedepankan imam dalam baca Fatihah. Yang ini maksudnya, imam belum lagi baca Fatihah, kita dah baca Fatihah. Kalau sekiranya, kalau kita agak-agak, kita ni ke depan daripada imam, maka ini daripada perkara yang kita harus elakkan. Kalau sekiranya kita dapat dengar bacaan imam, misalnya kadang-kadang ada imam yang dia melakukan solat zuhur, misalnya mic-nya terlalu dekat kat mulut dia, jadi makmum kat belakang semua dapat dengar daripada Fatihah. Kalau sekiranya kita dapat dengar daripada Fatihah, maka tidak dibolehkan yang ini kita membaca Fatihah sebelum dia. Kalau sekiranya kita tahu dia belum lagi baca Fatihah, elakkan daripada baca Fatihah. Maksudnya kita sibukkan diri kita dengan doa iftitah dahulu, dan kita sibukkan diri kita dengan doa. Kalau sekiranya dah habis doa iftitah pun, imam ini belum lagi baca Fatihah, ini solat seri ya, maka kita boleh membaca doa-doa yang lain. Apabila imam ini memulakan baca Fatihahnya, baru kita mulakan Fatihah kita. Maksudnya kita jangan kedepankan diri kita daripada imam dalam bacaan Fatihah.
Boleh faham insyaAllah? Ini yang disebutkan oleh penulis. Ayo. Sementara menanti pengakhiran ini, hendaknya terleka dengan berdoa, bukan membaca ayat. Ini perkataan yang bukan terleka di sini. Dia mengatakan hendaknya dia membaca. Hendaknya dia membaca doa. Jadi boleh kita cancel. Hendaknya dia membaca. Dia membaca doa dan bukan membaca Al-Fatihah. Jadi kita letak in bracket. Ayat yang dimasukkan di sini adalah Al-Fatihah. Sekarang ini sekarang dia saya membicarakan imam baca lambat Fatihah. Makmum pula bacaannya cepat. Jadi sekarang macam mana? Kalau dia tahu misalnya imam ini lambat baca Fatihah, dia lebih cepat daripada imam, maka dia nak agak-agak bila masanya imam baca Fatihah. Jadi kalau dia dapat agak-agak misalnya dia memanjangkan doanya. Doa apa yang dimaksudkan di sini? Doa iftitah. Dia memanjangkan doa iftitah sebab dia mengetahui imam belum lagi masuk baca Fatihah. Jadi setelah dia melakukan anggaran ini, dia tahu okay, sekarang imam dah baca Fatihah, maka baru dia baca Fatihah. Nampak tak? Baru dia baca Fatihah. Kenapa dia melambatkan bacaan Fatihah? Sebabnya adalah dia takut kalau sekiranya dia dah baca Fatihah sebelum imam. Sebab disunatkan kita dalam solat kita membaca Fatihah selepas imam, bukan yang kita baca Fatihah sebelum imam. Jadi kalau sekiranya kita mengetahui yang imam belum lagi baca Fatihah, kita menyibukkan diri kita dengan baca doa. Kenapa penulis ini mengatakan hendaklah dia membaca doa dan penulis tidak mengatakan hendaklah dia berdiam diri? Siapa mengetahui? Kalau penulis ini mengatakan misalnya hendaklah dia berdiam diri, apa dia punya masalah di sekarang pula sekarang? Kenapa penulis mengatakan hendaklah dia berdoa dan bukan baca ayat? Kenapa penulis tidak mengatakan hendaklah dia berdiam diri sehingga imam baca ayat? Jadi sehingga imam baca Fatihah. Apa jawapannya? Jawapannya seperti mana kita mengatakan sebelum ini. Yang ini kita ada kaedah dalam bab salat. Berdiam dalam salat makruh hukum. Melainkan dalam beberapa perkara. Ini pada 2 minggu yang lepas. Kita kena hafal ini insyaAllah. Saya harapkan semua kita insyaAllah hafal. Supaya mudah. Dia menjadi mudah atas kita. Apa kita mengatakan? Tidak disunatkan kita berdiam diri dalam solat kecuali dalam 4 situasi. Salah, 6 situasi. Ini dalam kitab Shafiee dan Najah. Shafiee dan Najah. Juga dalam Fathul Muin juga kita sebutkan pada 2 minggu yang lepas. Makruh hukumnya kita berdiam diri dalam solat. Ini daripada takbir sehingga salam. Mana-mana bahagian dalam solat makruh kita berdiam diri. Sama ada kita sedang qiyam ataupun kita sujud misalnya. Ada orang yang dia sujud misalnya. Dia tunggu imam bangun daripada sujud. Imam sujud lama. Lepas sudah subhanallahi wa bihamdi 3 kali dia baca zikir. Imam belum bangun daripada sujud. Dia pun duduk diam. Dia diam dia buat apa? Ini diam ini kalau kita diam dalam salat syaitan akan masuk. Nanti kita dah mula ingat benda-benda yang lain. Nampak tak? Kalau kita diam dalam salat ni kita tahu kira. Nanti kita punya fikiran ni mulai bergerak. Nanti kita fikir lepas solat nak buat apa. Ataupun kita fikir apa imam baru buat ni. Kenapa lama sangat? Nampak tak? Itu sebab yang kita elakkan daripada berdiam dalam solat. Maka semua yang dibahagian dalam solat, sama kita sujud ke rukuk ke qiyam, tidak disunatkan kita berdiam kecuali dalam 6 perkara. 6 perkara seperti mana kita penulis yang disebut satu muka surat sebelum ini. Jadi kita boleh merajak insyaAllah bila kita balik. Jadi itu sebab penulis yang mengatakan hendaklah dia berdoa. Supaya apa? Supaya dia tidak berdiam. Supaya dia tidak berdiam, maka dia mengisi masa dia dengan berdoa kepada Allah SWT. Sebab disunatkan kita berdoa sebelum Fatihah. Betul ke tidak? Doa iftitah. Dan doa iftitah ni kita boleh memanjangkan. Tidak ada masalah. Kita boleh memanjangkan doa. Kita boleh memanjangkan doa iftitah dengan hatta kita membaca doa daripada Al-Quran Al-Karim. Tidak ada masalah. Dengan kita baca doa dalam Al-Quran Al-Karim ataupun doa yang diajar oleh Nabi SAW. Ayuh, teruskan. Al-Mutawalli berpendapat yang kemudian ditetapkan oleh Ibnu Rif'ah
telah membaca Al-Fatihah sebelum imam memulai membacanya adalah dihukumi makruh. Nah, makruh hukumnya. Satu orang misalnya dia tahu imam belum lagi baca Fatihah. Dia masuk dalam solat, dia tahu imam, imam akan baca doa iftitah. Tapi dia masuk Allahu Akbar, terus dia di Fatihah. Ini confirm. Kalau dia tahu imam baca doa iftitah dan dia makmum terus masuk Fatihah, ini menunjukkan dia telah membaca Fatihah sebelum imam. Betul ke tidak? Dan perbuatan ini Al-Mutawalli mengatakan makruh hukumnya. Hukumnya adalah makruh. Solat tetap sah, tetapi makruh ini hukum. Tapi ada ulama mengatakan haram, seperti mana dia mengatakan. Nah, sekalipun pada solat siriyah. Sekalipun pada solat siriyah. Siriyah maksudnya solat zuhur, asar. Ini adalah solat yang tidak disunatkan kita baca dengan kuat. Nah, kerana diperselisihkan ya, tentang dianggap sahnya Al-Fatihah itu dalam hal seperti ini. Ada pendapat mengatakan tak sah Fatihah. Tidak sah Fatihah. Bukan tidak sah solat. Fatihah tidak sah. Di sini kita ingin membezakan ya. Perbezaan di antara tidak sah Fatihah dengan tidak sah solat. Kalau kita mengatakan Fatihah ini tidak sah, apa maksudnya? Adakah maksudnya solatnya batal? Tidak batal. Kalau sekiranya Fatihah ini tidak sah, apa dia kena buat? Dia kena baca lagi sekali. Tapi kalau sekiranya kita mengatakan solatnya batal, maka khalas kita mengatakan dia nak kena takbir lagi sekali. Nampak tak perbezaannya? Kalau kita mengatakan Fatihah ini tidak sah, tak semestinya solatnya batal. Ada orang Fatihah ini tidak sah, seperti misal penulis mengatakan sebelum ini, satu orang dia baca iya kana abdu wa iya, iya kana sta'in, tidak menghidupkan dia, tasjid. Kalau sekiranya dia melakukan dengan sengaja, batal solatnya terus, bukan batal Fatihah. Satu orang ini kalau mengatakan iya kana abdu wa iya kana sta'in, tanpa yang dihidupkan tasjid, ini batal Fatihah ke batal solat? Ini adalah batal salat. Apa sebabnya? Sebab dia telah mengubahkan makna. Sebab iyyaka maksudnya cahaya. Jadi seolah-olah dia mengatakan kepada cahaya kami sembah. Maka ini batal terus ini Fatihah. Hatta kalau dia mengatakan saya tak tahu, tapi dia tak belajar dan dia boleh belajar. Ini kita mengatakan bukan Fatihahnya batal, salatnya batal. Bila salatnya batal, dia kena takbir lagi sekali. Jadi ada keadaan yang mana bacaan Fatihah ini boleh menyebabkan batal salat. Ada keadaan bacaan Fatihah ini menyebabkan batal bacaan Fatihah saja, tapi tidak baca, tidak batal, tidak batal yang ini solatnya. Daripada sebab batalnya Fatihah adalah seperti ini. Pendapat ini mengatakan misalnya satu orang ini dibaca Fatihah sebelum imam, maka di sini kita mengatakan batal Fatihah ini. Dia nak kena baca Fatihah lagi sekali. Ini kalau sekiranya dia mengetahui yang imam belum lagi baca Fatihah, dia baca Fatihah. Tapi kadang-kadang ini biasanya solat siriyah, kita tak tahu kan. Kita tidak mengetahui. Tetapi kebiasaannya sekurang-kurangnya kita mesti baca doa iftitah. Kalau kita tahu imam baca doa iftitah dan kita tidak membaca doa iftitah, dan kita mulakan dengan Fatihah, ini yang kita maksudkan dengan makruh hukumnya. Ada pendapat mengatakan tidak sah Fatihah tersebut. Boleh faham insyaAllah semua ya? Boleh. Ada sesiapa yang tak faham apa saya mengatakan? Boleh faham insyaAllah. Baik, teruskan. Apa tadi? Jadi kadang ada situasi kita baca doa kita, kali imam tak baca, kita habis baca doa kita, imam rukuk Ustaz. Belum baca Fatihah. Ini masbuk ke bukan masbuk? Ini soalan ni. Bukan masbuk. Kalau kita bukan masbuk, kalau sekiranya kita bukan masbuk, kita teruskan yang Fatihah. Kalau kita maksudnya kita masuk bersama imam, kita bukan masbuk. Nampak tak? Maka kita meneruskan ini Fatihah kita. Ini adalah kita mengatakan batilul qira'ah. Masalah batilul qira'ah. Ini ada keuzuran. Sebab imam terlalu cepat. Kalau setakat yang ini lepas baca iftitah dia rukuk, maksudnya ini terlalu cepat. Biasa orang tidak melakukan seperti ini. Dan tidak disunatkan bagi imam melakukan sedemikian. Sebab ini dia membuat masalah kepada makmum. Nampak tak? Seperti imam misalnya lepas Fatihah terus rukuk, dia tak baca surah sama sekali. Maka ini diberikan makmum 3 rukun fi'il. Nah, teruskan. Kerana perselisihan perselisihannya tentang dianggap sahnya Al-Fatihah itu dalam hal seperti ini, dan juga adanya pendapat bahawa Fatihah itu batal kalau telah selesai sebelum imam.
imamnya selesai membacanya. Boleh faham insyaAllah. Ini seperti mana saya mengatakan. Ada pendapat mengatakan Fatihah ini tidak sah. Jadi Fatihah tidak sah maksudnya dengan baca Fatihah sekali lagi. Tapi kalau dia tak baca Fatihah sekali lagi, apa jadi? Seolah-olah dia tidak membaca Fatihah. Apabila dia tidak membaca Fatihah, tak sah salat. Nampak tak? Salatnya tidak sah. Nah, cabang sunnah bagi makmum yang telah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga, keempat atau selesai membaca tasyahud awal sebelum imamnya untuk berdoa, atau membaca ayat pada rakaat ketiga dan keempat, yang hal ini malah lebih utama. Nah, ini adalah berkenaan dengan satu orang makmum yang baca Fatihah dan dia selesai bacaan Fatihah sebelum imam. Yang ini maksudnya dia dah baca Fatihah, imam belum rukuk. Ini pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Jadi apa dia nak buat? Maka di sini penulis yang mengatakan disunatkan dia berdoa. Sekali lagi, tidak disunatkan dia berdiam diri. Tidak disunatkan ini dia berdiam diri, maka dia boleh berdoa. Dia boleh berdoa. Sama juga yang ini apabila dia habis ini daripada tasyahud ini yang pertama. Dia dah habis ini tasyahud, imam ini belum naik rakaat ini ketiga. Maka dia boleh mendatangkan doa. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis. Ayuh. Sunnah bagi yang dapat menunaikan solat Jumaat, solat Jumaat dan Isyak. Isyak malam Jumaat. Sunat bagi yang dapat menunaikan solat Jumaat dan Isyak malam Jumaat untuk membaca pada rakaat pertama lalu kedua surah Al-Jumaat lalu Munafiqun atau Al-A'la lalu Ghazi. Di sini penulis membicarakan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca surah dalam solat. Ada solat-solat yang mana Nabi SAW tidak meninggalkan bacaan suatu surah. Jadi dia memberikan misal seperti malam Jumaat. Kalau kita melakukan solat ini pada malam ini Jumaat, yang ini dia mengatakan disunatkan yang ini kita membaca ini pada rakaat ini yang pertama. Pertama dia mengatakan solat Jumaat. Pada solat ini Jumaat dan juga Isyak ini malam Jumaat, pada rakaat ini pertama adalah surah Jumaat dan surah Al-Munafiqun ataupun ini surah Al-A'la ataupun surah Al-Ghashiyah. Ini adalah warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan yang ini kita membaca sedemikian. Pada yang ini solat Isyak malam Jumaat dan juga ini pada hari Jumaat. Ini adalah perkara yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menanyakan misalan, adakah lebih afdal ini kita baca suatu kahfi dalam solat, misalnya solat Jumaat, ataupun dalam solat Jumaat ini kita baca selain daripada surah ini, walaupun lebih panjang daripada surah Al-A'la dan Ghashiyah ataupun lebih panjang daripada Jumaat dengan Munafiqun, kita mengatakan yang lebih afdal adalah warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia lebih panjang. Maka di sini ada perkara kita kena faham ya. Ini adalah kaedah. Apa saja yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang tertentu pada waktu yang tertentu lebih afdal daripada selainnya, walaupun selainnya lebih banyak. Jadi misalnya kalau orang menanyakan kepada kita misalnya mana lebih afdal? Baca suratul kahfi pada hari Jumaat ataupun ini suratul Baqarah? Apa jawapannya? Mana lebih afdal? Jawapannya adalah surah kahfi lebih afdal. Apa sebabnya? Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan suratul kahfi pada hari Jumaat. Ada hadis-hadis berkaitan dengan suratul kahfi. Jadi apa saja yang dikhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih afdal daripada selainnya. Walaupun selainnya lebih banyak daripada apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membaca solat sunat subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan kedua al-ikhlas. Tapi kalau ada orang mengatakan rakaat pertama saya nak membaca subhi subhanakal a'la dan rakaat yang kedua saya nak baca surah al-ghashiyah, ini dalam solat sunat subuh, mana lebih afdal? Baca al-kafirun pada rakaat yang pertama dan ikhlas pada rakaat yang kedua, ataupun al-a'la pada rakaat yang pertama, al-ghashiyah pada rakaat yang kedua?
jawapannya adalah membaca Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan Ikhlas pada rakaat yang kedua lebih afdal daripada baca Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Walaupun Al-A'la dengan Ghashiyah lebih panjang daripada Kafirun dengan Al-Ikhlas. Apa sebabnya? Sebabnya ini Nabi SAW mengamalkannya dan tidak pernah meninggalkannya. Maka ia lebih afdal daripada yang selainnya. Nampak tak? Jadi ada surah-surah yang dibaca oleh Nabi SAW yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sama juga dengan surah Witir. Salah witir, yang terakhir yang witir, Nabi baca 3 kul. Ini lebih afdal daripada kita membaca ayat daripada surah yang lain. Jadi mengikut kepada waris daripada Nabi SAW itu lebih afdal daripada membaca selainnya. Ini yang perlu saya mengatakan di sini. Ayo, teruskan. Dan pada solat subuhnya, bila waktunya cukup, membaca surat Alif Lam Mim. Bila waktunya cukup, ini maksudnya matahari belum lagi terbenam ya. Jangan yang ini misalnya satu orang solat subuh misalnya matahari terbenam pada pukul 7 pagi. Dia mula Allahu Akbar misalnya 6:50. Dan dia mengatakan yang ini saya nak baca rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil, rakaat kedua surat Dahar. Ini ditakuti apa? Ditakuti dia keluar daripada waktu terus. Jadi bagi orang ini sudah baca surah lain. Walaupun kita mengatakan ini sunnah, tapi itu sebab penulis saya mengatakan kalau sekiranya ada masa. Maksudnya dia solat subuh misalnya lagi setengah jam terbit matahari, tidak ada masalah. Lagi 45 minit, tidak ada masalah. Lagi 1 jam, tidak ada masalah. Tapi bukan lagi 5 minit, misalnya orang bangun lambat subuh, lagi 5 minit terbit matahari. Ini kita mengatakan bacalah, tidak ada masalah. Rakaat pertama inna afayna, ataupun yang ini ra'aital ladzi pada rakaat yang pertama, rakaat kedua baca inna afayna, lebih baik. Sebab apa? Supaya kedua-dua rakaat dalam waktu. Itu lebih afdal daripada sebahagian salat terkeluar daripada waktu. Sebab kita dah masuk pada waktu haram, ia lebih baik ini kita mengelakkannya. Ayuh, teruskan. Alif Lam Mim sajadah lalu ad-dahar. Ad-dahar adalah hal ataka hadi hal ataka alal insani hinu min ad-dahri. Jadi ini dikenali sebagai surah ad-dahar ataupun suratul insan. Jadi dua nama. Ayuh. Dan pada maghribnya surat Al-Kafirun lalu Al-Ikhlas. Maghrib ini maghrib malam Jumaat ya. Maghrib malam Jumaat pada rakaat yang pertama Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Isyak rakaat pertama Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Ghashiyah. Subuh Alif Lam Mim Tanzil, yang kedua adalah Ad-Dahar. Ayo. Dua surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sunnah dibaca pada solat subuh pada pada Jumaat dan bukan Jumaat bagi musafir. Bagi musafir disunatkan baginya membaca Al-Kafirun dengan Ikhlas pada solat subuh hari Jumaat. Apa sebabnya? Sebab bagi musafir digalakkan baginya untuk meringkaskan solat. Bagi musafir digalakkan meringkaskan solat. Sebab dia dalam keadaan musafir. Maka ini adalah rukhsah daripada agama kita. Sebab orang musafir ini susah kan. Kadang-kadang yang ini dia solat subuh misalnya tengah jalan, baru turun bas misalnya, kelang kabut dan sebagainya. Maka disunatkan dia meringkaskan. Itu lebih afdal daripada dia membaca surah panjang. Tapi kalau dia bukan musafir macam kita semua, maka disunatkan yang ini kita membaca yang warid kalau kita mampu. Ayo. Pada solat qabliyah subuh, maghrib, tawaf. Yang ini pada solat Jumaat bagi musafir, solat subuh Jumaat bagi musafir, dan juga pada dua rakaat solat sunnah subuh. Seperti mana saya mengatakan tadi, dua rakaat solat sunnah subuh kita ada hadis Nabi SAW. Baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Ikhlas. Ada ulama kita yang menambahkan Al-Kafirun dengan Alam Nasyrah. Walaupun ini adalah hadis yang Allah alam, sebagai ulama kita mengatakan ini hadis yang lemah, tapi diamalkan oleh para ulama kita. Pada rakaat yang pertama Alam Nasyrah dengan Al-Kafirun, rakaat yang kedua adalah Alam Tawakai dengan suratul Ikhlas. Dan dikatakan kelebihannya adalah barang siapa yang membaca dua alam, Allah selamatkan dia daripada alam. Barang siapa yang membaca dua alam, Allah selamatkan daripada alam. Alam dalam bahasa Arab maksudnya penyakit. Barang siapa yang membaca dua alam, Allah selamatkan dia daripada penyakit.
Dan ini yang diamalkan oleh ulama-ulama kita di Tarim, di Hadramaut. Lebih-lebih lagi Habib Abdullah bin Syihab ini, saya masih ingat lagi, beliau sentiasa sebut tentang kepentingan perkara ini. Kepentingan ini, perkara ini kita mengamalkan ini. Jadi kita cuba mengamalkan insyaAllah. Jadi solat sunat subuh, bila kita melaksanakannya, kita baca Alhamdulillah syarah dengan kuliah ayuhal kafirun. Dan kalau kita boleh baca dengan cepat, jangan baca lambat. Sebab hadis Aisyah berkenaan dengan salam Nabi SAW bagi salat sunat subuh ini, Nabi SAW membaca segala-galanya semua dengan cepat. Sehingga Aisyah mengatakan, aku tidak mengetahui sama ada dia ada baca Fatihah atau tidak baca Fatihah. Cuba bayangkan cepatnya salat Nabi SAW bagi salat sunat fajar. Maka tidak disunatkan kita melambatkan salat dalam salat sunat fajar. Nampak tak? Ini lagi satu sunat kita kena faham. Maka disunatkan kita membaca dan kita salat dengan cepat. Tapi bukan dengan cepat tumaknina pun kita langgar. Dengan salat, yang ini kita mesti jaga tumaknina sebagainya. Tapi jangan kita melambatkan bacaan. Jangan yang ini kita sudut lama-lama, misalnya yang ini 10 kali baca tasbih. Elakkan. Kita salat dengan cepat. Itu lebih afdal. Aywah. Selepas itu dia mengatakan, disunatkan bagi apa? Salat sunat maghrib. Ya. Di sini yang dimaksudkan di sini adalah salat sunat maghrib. Yang ini qabliyah dengan ba'diyah. Berangkat pertama kita baca kuliah ayuhal kafirun. Yang kedua kita baca suratul ikhlas. Sama juga dengan sunat tawaf. Yang sunat tawaf kita melakukan selepas tawaf. Maka juga kita baca perkara yang sama. Tahiyatul masjid. Bila kita masuk masjid, disunatkan kita baca yang sama. Solat istikharah juga kita mendatangkan kafirun dengan al-ikhlas. Dengan sunat ihram. Sebelum ini kita niat ini ihram, maka kita melakukan solat sunat ihram. Sama juga kita baca al-kafirun dengan ikhlas. Dan ini semua itibak kepada Nabi SAW. Sebab Nabi melakukan sedemikian. Masya Allah. Mudah. Kafirun. Semua orang hafal ini kafirun. Kalaulah Nabi SAW ini baca misalnya suratul nabak. Mungkin ada orang rasa Masya Allah ini susah sikit. Tapi Nabi SAW baca surah kafirun, Masya Allah, semua kita hafal kafirun. Al-ikhlas, Masya Allah, semua ini kita hafal al-ikhlas, tinggal kita nak mengamalkan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Jadi kita berhenti di sini insya Allah. Melainkan kalau ada siapa yang nak tanya. Kalau tidak ada ya. Ini solat jahriyah ke solat siri? Yang ni solat zuhur misalnya. Macam mana kita tahu dia sedang baca zuhur? Kita dengar bacaan dia maksudnya. Ya. Kita teruskan baca zuhur. Kita teruskan ya. Misalnya kita dah habis baca Fatihah, kita dah habis baca surah, imam ini belum rukuk. Kita teruskan bacaan. Maksudnya kalau kita baca Alam Nasrah, imam belum lagi rukuk. Jadi kita baca apa? Watin. Lepas ini watin, yang imam ini belum lagi rukuk. Kita baca Inna Anzalna, imam belum lagi rukuk. Lepas itu yang ini baca Al-Bayyinah, imam belum lagi. Macam itu. Yang ini kita ikut tertib. Tapi kalau sekiranya kita tidak menghafal apa surah, kita hafal, kita baca apa yang kita hafal. Hatta kita ulang suratul ikhlas, imam yang tak rukuk, ikhlas lagi. Kalau sekiranya kita tidak menghafal selain daripada suratul ikhlas. Tapi kalau kita hafal, tidak ada masalah, kita boleh mendatangkan, kita mendatangkan yang ini, surah yang lain. InsyaAllah. Jadi kita baca sedikit ya. Kita sempat. Surah 262. Babu tadbir. Masya-Allah kita dah dekat khatam. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tadbir. Taqawlihi li 'abdi dabbartuka aw anta hurun ba'da mauti dalika. Yu'taku ba'dahu minasul silimal wa yabtulu tadbihu haithul milku zal. Babul kitab
idza kasubtu amanati talab min ghayri mahjurin alayhi tustaha wa syartuha ma'lumu malin wa ajal najmani aw aktsaru minha la aqal wal fasu lil 'abdi ma tasha'a fasal la sayyidin illa idza 'ajzun hasal ajiz lahu tasarrufan kal hurila tabarru'an wa khataran idfa'ala wa hattu shay'in lazimun lil maula anhu wa fin najmil akhiri awla wa huwa raqibun ma baqi alayhi shay'un ila adalihi ilayhi.